أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم آيات 40 سبب 43 surah Fussilat. Alhamdulillah, Allah Ta'ala cerita hubungi dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim dan orang yang membantah, orang yang duk lawa Quran, duk takwe, duk hurai, royak, tafsir kok jalan dia tak betul, tak kenung. Ning lah Allah raya, lepas tu wismangat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menetir rasul-rasul pada zaman dahulu, supalah juga orang di zaman munghe Nabi menetir Al-Quran. Tak seterima ajaran Quran, dan akan adanya sampai hari kiamat orang jenis-jenis pesaing sesat dan menyesatkan manusia. Saya terima ajaran Quran. Nah, gitulah. Cuba kita tengok maksud ayat yang ke-40. Sebenarnya orang-orang yang menyeleweng dari jalan yang benar mengenai ayat-ayat kami. Siapa tu? Nota kaki 1573. Yakni menyeleweng dengan jalan yang mendustakannya. Maknanya tak terima ajaran Quran tem-tem. Ini orang kafir lah. Dalam tafsir Ibn Kathir, ia katanya, berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, innal ladhina yulhidun, sesungguhnya orang-orang yang menyeleweng saat ini, iaitunya al-ilhadu wad'ul kalami ala ghairi mawadi'ih. Orang yang tak, ataupun orang yang kecek, royak, hurai, ayak tu, kecek pe, buka pada tempat dia. Maknanya Quran nak pasal ni, tapi dia pergi tuwe ayak Quran, siapa kau? We masuk dengan nafsu dia. Dia royak, 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 orang pun, oh, lagu ni dah. Ha, tu, padahal, maksud nak back line. Dia pergi royak back line. Masya Allah, ni dia panggil ilhad. Ilhad ni maknanya, kalau terjemuh sini, dia panggil geleweng. Orang-orang yang menyeleweng. Nah, gitulah. Mendustakannya, lepas tu mengejek-ngejeknya. Mengejek ni maknanya, menganying. Ambil ayat Quran, wak menganying mainnya. Wak suka mainnya. Lepas tu berdegil menetainya. Oh, crop suit dia panggil. Menetai lagi. Bakit tak kena dengan Quran. Giduk takwe kok tu, takwe kok ni. Lepas tu memutar serta mengubah maksudnya. Allah. Tak tahulah kita nak kata lagu mana. Orang, kalulah duk ada lagi siapa ke zaman law ni.
terutamanya orang-orang kafir eh, orang kafir pasal gelewen yang ngaji Islam, ngaji untuk nak menetek agama. Ya reti habis ra'ah ni. Setengah-setengah orang kafir ni yang ngapa ni? Ngapa? Wallahu alam lah, ngapa ra'ah semua ko ataupun ngapa setengah-setengah hayat. Lepas tu dia pergi baca komun hubungi dengan ra'ah, hak tak kena. Dia pergi baca tu hak salah dah. Baca khatamah api nak marah kepada Islam, nak marah kepada ra'ah. Hak tu dah dia jijak ra'ah, bakar ra'ah. Ha tu. Soyok-soyok ra'ah, bubuh dalam jamel, lubang jamel dan sebagainya. Nak marah. Sebab tak reti dah. Sebab tak baca berang ni, berang lang. Kita orang Islam lagi kena duk ngaji hari-hari kena duk hurai so. Sebab ra'ah Allah Taala susung ni, ini adalah tauqifi, iaitu nya penetapan daripada Allah Taala macam ni. Kita nak pergi ubah boleh tak? Tak boleh. Tapi kita nak hurai, nak apa? Nak susung ayat hak pasal akidah, duduk dalam kelum akidah. Ayat pasal muamalah, ha jual beli, ha nego, ha apa? Boleh tak ada apa supaya ulama duk tak jadi muatmu. Ayat-ayat Quran tu boleh. Tapi nak pergi susung semula ayat Quran nak jadi sebuah mengikut kehendak dia, hak ni tak boleh. Sebab tu kita dapati so surah tu masya-Allah, dak tahu apa puluh, berapa ratus cerita. Ruang hodo ado, ruang go tu, ruang go ni, ruang go tu. Kadang-kadang so ayat berikutnya cerita lain dah. Hal lain dah, tak ada sakut dengan ayat tu. Yang belum pada tu. Dan gitulah. Kalau kita fikir bodoh-bodoh dengan otak kita ni, apa tu hair dia tak susung jadi penbot, penmuat, penmu. Ha, itu mudah bagi kita. Kalau dia ha, Nabi, misal katanya Nabi Musa, jadi stopmu ha Nabi Musa. Yang induk kia kong lah, dengan surah lain, apa. Ni, saya pun saya mikir gitu. Apa boleh tu hair tak atur? Jadi muat, hak Nabi-Nabi tak suku. Muat pasal puasa suku, haji suku. Ha tu. Ha jinayah suku, duk suku belakang barulah kita baca. Supaya kita baca kitab tu lah, baca buku-buku yang orang nulis. Kalau nulis pasal gaul belakang tak tahu apa. Kita baca apa? Muat. Kita kata lalu dah. Ar-Raywa, kian bab ni. Ha, lebih baik kau. Kalau orang, kita boleh kata lah. Tapi kepada Quran kita jangan kata. Sebab ini adalah perkataan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang seluruh dunia mengaku dan terima katanya, ya macam ni. Sebab Nabi terima daripada Jibra'il ya sapa, ya royak, so. Walaupun surah tu turun dulu, surah ni turun belakang. Tapi Jibra'il mai royak kepada Nabi, mukna susung lagu ni. Letak mula-mula Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa. Lepas tu gigi siapa kau? An-Nas. Atur lagu tu. Sepatutnya Iqra' kena duduk dulu. Sebab Iqra' tu mula-mula. Tapi tak. Iqra' duduk di juzuk 30. Duduk dekat-dekat dengan anak akhir dah. Itu gitu. Ning lah. Tapi ada setengah orang yang pasang mengikut otak dia dan hati dia cuma hati bergudi. Ni dia panggil al-mulhidun. Orang yang reti Quran, reti agama Islam, tapi dia jadi unuh habis. Gau ni sebab nak jadi cocok dengan otak dia dan kehendak dia. Masya-Allah. Nah. Lagi dalam pimpinan Nak Rahman lagi saya duk baca ni. Dan menyesuaikannya dengan pahami atau tujuan yang salah. Dia dalam belakang ni. Dia pergi duduk beki, nak jadi salah. Dia hak sebenarnya tak boleh sebut lagu ni. Tak boleh sebut katanya beki nak jadi salah. Maknanya, ambil, sengaja ambil benda tu, pergi letak nak jadi salah. Bukan beki dah. Kalau beki ni, ambil daripada baik ki. Baik-baik maknanya
ปรับปรุงพัฒนาแก้ไขนะอุจดิมอลแหละฮอตุภาษาอังกฤษเบกี้ tapi ฮอตนิ่งสงาโจนะอุจดิสาลห์ tafsir Quran dan sebagainya lepas tu banyak dalam dunia sekarang ni kalau kita tengok dah klum-klum tang-tang hok duduk ada di seluruh dunia sama ada orang Arab sendiri dan orang-orang bukan Arab. Kalau orang Arab kau teruk lagi sebab dia reti je. Dia baca Quran seperti ke orang Arab Kristian. Orang Arab yang beragama Kristian. Ada juga setengah-setengah orang Yahudi tapi pandai kecik Arab. Bukan dia pandai kecik saja dok, bahkan ilmu dia dia reti. Kalau orang Islam tamada-tamada, oh rapuh. Tak ada nak lawa. Kalau ngaji sekadar boleh baca alif botol, boleh sikit-sikit, tak ada nak pergi lawa dia. Dia cerdik sungguh. Dia bijak sungguh. Halah lah kalau kita kecek dengan dia. Tak pandai supaya dengan kita ni. Quran pun kita tak ingat. Hadis kita tak ingat. Sejarah-sejarah, gotu, goni, gotu. Lawa dengan dia, rapuh lah. Halah kita. Inilah perlu kepada orang-orang Islam. Kena palit orang yang cerdik bijak. Bukan saja ngapa Quran. Ngapa Quran ni satu kerabuankan nak jadi menekat. Orang Islam ingat Quran. Ingat belum tentu lagi katanya reti. Isi hodu ada dalam Quran belum tentu lagi. Sebab dia ingat baru. Bawa sebut ayat tu perut boleh sebut. Sebut ayat ni perut boleh sebut. Tapi reti tak? Tak. Dia kena pergi ngaji suku pula. We reti. Lepas kena ada ilmu alak-alak. Untuk nak wirti Quran, nak wirti hadis. Inilah perlu kepada sungguh lama ngaji, reti, dalai. Apa payah kita nak cari ni, saya sebut dalam alam Melayu tempat-tempat kita ni. Nara, tanin, jala, nak setun, segoro, ni alam Melayu kita katanya tempat kita. Payah kita nak cari orang yang pasang reti Allah yang sungguh. Orang yang iktiraf, ngakitak dia petubik. Kalau tafsir petubik, tafsir hadis petubik hadis. Gatu, gani dan sebagainya. Bukan mudah. Inilah perlu kepada kita semua. Usaha-usaha sungguh. Lepas tu kita kena tahu leliam. Orang-orang kafe yang duk keluar gapo terhadap Quran. Ni dalam istilah bahasa Arab yang panggil Al-Mustashriqun. Al-Mustashriqun ni orang yang terjemuh. Ambil daripada bahasa orang putih iaitu orientalis. Orientalis ni artinya orang-orang yang ngaji agama Islam tapi tujuan dia dia nak khianat. Dia nak ngaji, dia nak khianat Islam. Lepas tu buku-buku hak-hak dia tulis tu dah. Kalau kita tengok kepada surat pok nang si, kita berasa katanya molek. Tapi isi dalam tu dia kerik sikit-sikit. Ia jadi penuh akidah, penuh cara pahami sikit-sikit-sikit. Sebab ia tahu katanya, kalau dia pergi buat buku tu pasal salah betul-betul. Orang tak baca, orang tak beli. Ini, saya biasa baca dah. Buku yang diterbitkan oleh kumpulan Qadiani. Qadiani yang berasal dia daripada ketua dia duduk di India, nama dia Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani. Saya baca dia tafsir suratul Fatihah. Masya Allah, kita baca setiap muka salah belakang dia hurai so kita tengok lagu ni kau. Saya tanda, ambil kandai kri, tanda. Sini salah. Lagu ni. Baca, sini salah. Kita baca suti. Tulis pula di kulit buku. Saya tak ada bakar, tak tahu kita. Tapi tulis di kulit buku. Kalau boleh, baca kita ni, beringat. Salah, situ, sini. Jangan kita duduk bakar, jangan duduk tahu. Sebab apa? Satu hari boleh jadi kita akan rojok semula tengok hak salah mana. Lepas tu ada lagi kelompok-kelompok dia tapi tidak masyhur sangat. Nah,
di tempat kita ni kumpulan Qadiani. Banyak kumpulan hok kecil-kecil, sama ada orang Arab, orang putih, orang Melayu kita pun ada. Kecek masya-Allah, serupa dengan orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nya keceknya belik. Orang tak reti. Nya belik ke dia. Tak apa 5 minit. Gak ke dia lalu dah. Ninglah. Allah Ta'ala royak hubungi dengan ahli-ahli yang menyeleweng ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masa pun nak habis dah. Tidak terselindung keadaan mereka dari pengetahuan kami. Ni tu hejenjan lalu dah. Tak salah hari lah buatmu. Walaupun mu bijak setara mana, mu duk khenak kerai aku. Mu duk bakar, mu duk beci, mu duk jijak, duk wak. Kau tu duk gitafsir, kau tak penuh, kau apa. Ingat. Aku duk tengok, aku reti. Dan akulah yang akan tindak balah ke atas kamu, hei manusia yang glowing. Kalau sudah demikian, maka adakah orang yang dilemparkan ke dalam neraka lebih baik atau orang yang datang dalam keadaan amin dan selamat pada hari kiamat? Ini tu saya tanya, hak mana lebih molek, hak mana lebih selamat? Orang kena masuk dalam api neraka ke orang boleh duduk di dalam syurga dalam pimpinan Ar-Rahman 1574, yakni seperti orang-orang yang menyeleweng dari jalan yang benar mengenai ayat-ayat Allah. Supa tak? Memang tak supa. Orang kafir dengan orang Islam pun tak sama dah. Orang munafik dengan orang yang beramal soleh, orang yang betul, orang soleh, supa tak? Cerak tak supa. Kalau begitu tu saya tanya, orang hak glewing sat ni mulhidun sama ke dak dengan puak-puak dia kena masuk dilepar masuk dalam api neraka yulqa finnar, sama ke dak dengan orang amir selamat sentosa hak boleh duduk dalam syurga, orang yang soleh baik akidah dia betul, amalan dia amalan soleh? Memang tak sama. Masya-Allah, kita pergi habis deh seayat ni. Katakanlah kepada orang-orang yang menyeleweng itu. Inilah. Tu suruh ke apa? I'malu. Buatlah apa yang kamu suka. Di sini maksudnya ke apa? Bukan suruh amal dah. Maknanya supaya ngapak cut. Kata bahasa ini. Huduh-huduh. I'malu. Masyiktum. Kalau gitu hak mu duk berasa nak wi nak khianat, nak wi rosak, nak wi gotu, nak wi gani punuh atas dunia, nak wi punuh orang. Kalau gitu mu tak sedengar ajaran nasihat tunjuk ajar aku. Awak. Cen. Kita tak ada kena cara, tak ada kena kecek banyak dah. Buat mu nak buat, buat. Ha tu dia panggil supaya orang kecek mecok. Aku rayak-rayak dah. Nasihat-nasihat dah. Lepas mu tak dengar juga, ikut mu. Dah aku rayak dah. Ni Allah Ta'ala sendiri rayak di dalam Quran. Suruh Nabi rayak kepada kaum yang tak seterima ajari Allah. Terutamanya di masa kalau Mekah puak musyrikin. Kalau Madinah puak munafikin. Sama reti Islam belakang tu. Dengar Quran reti belakang. Lebih pada kita lagi. Puak-puak dia dengar. Ngaji Quran, reti Quran. Allah raya. Innahu bima ta'amaluna basir. Sesungguhnya Allah amat melihat akan apa yang kamu lakukan dan akan membalasnya. Nah, sekadar inilah. Masa pun agaknya cukup untuk satu ayat. Padahal saya baca sampai ayat 43 saat ni. Kita tengok sini. Nampak kena hurai pun jadi jelas tak. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.